Assalamualaikum semuanya. Gimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini gue bersama teman-teman Republik Kebun Jeruk mau ke Bekasi lagi ngedukung Persija. Match hari ini Persija lawan Barito. Dan biasanya kita naik bus, tapi kali ini karena minimnya SDM dari teman-teman Republik Kebun Jeruk, jadi kita mau konvoy ke ini mungkin pertama kalinya teman-teman Republik Kebun Jeruk ke Bekasi dan konvoy. Nah, teman-teman tuh banyak banget tuh di belakang tuh. Dan pokoknya ikutin keseruan gue konvoy dari Kebun Jeruk ke Stadion Patriot Bekasi dan mudah-mudahan Bani copot. Dan mudah-mudahan Persija bisa ngeraih 3 poin di match hari ini. Ikutin terus vlog gue, The Jug Mania. Mania! Persija warisan babe gue. Jack Mania. Kata buat Persija, bangkit. Yang lelah, yang lama tepi, yang semangat, yuk ke Bekasi. Buktikan dan menang. Oke guys, gue udah di dalam stadion. Ini gila ya match Persija lawan Barito. Dari Kebun Jeruk aja, anggota yang aktif tuh ada 3.000 orang lebih. Dan yang on the way ke Stadion Patriot Bekasi itu cuma kisaran 30 orang. Dan di match hari ini, gila. Menurut lo gimana, Cang? Match hari ini sepi banget dari anak-anak The Jug Mania. Dan gue bangga banget sih sama anak-anak The Jug Mania yang hadir di match ini. Walaupun Persijanya sedang terpuruk, mereka tetap hadir dan siap mendukung Persija di match Persija lawan Barito. Dan mudah-mudahan di match ini Persija bisa ngeraih 3 poin dan bisa memperbaiki klasemen sementara yang sekarang Persija berada di zona degradasi. Yakin, buktikan. Yakin dan buktikan. Guys, babak pertama udah kelar, skor masih 0-0 dan apa ya, mainan Persija tuh kurang greget banget di match hari ini di babak pertama khususnya. Skor masih 0-0 di Stadion Patriot. Ini nggak terlalu rame yang nonton dan menurut gue ini nggak sampai ada 5.000 dan mungkin di bawah 5.000 mungkin kali ya. Karena sepi banget, gue kasih lihat. Ini di shoot dan ini di Tribun Barat VIP. Dan ini di North dan ini di Tribun Timur.
Dan gimana menurut teman-teman untuk pelatih sementara Persija dipegang Coach Sudirman? Di babak pertama Persija belum bisa nyetak gol, mainnya juga masih monoton, kurang greget, dan apa ya, gue cuma bisa berharap di babak kedua Persija bisa nambah gol karena biar terus bisa naik ke atas, karena zona bawah bukan tempat Persija. Dan ayo Macan bangkit, dan mudah-mudahan Persija bisa menang di match hari ini. Ikutin terus vlog gue, see you di babak kedua. Daya Chang. Pertandingan udah kelar. Alhamdulillah Persija menang di match hari ini. Tapi apa ya, kurang puas dengan pertandingan hari ini. Tapi kita tetap bersyukur, dan gue bangga banget sama anak-anak Jackmania yang hadir di match hari ini. Karena walaupun banyak kecewaan, mereka tetap hadir di match hari ini untuk mendukung Persija Jakarta. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton match Persija Barito di match hari ini. Gue terima kasih banyak. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton vlog gue, vlog Persija gue, match Persija lawan Barito. Gue terima kasih banget. Jangan lupa like, di komen, di subscribe. Dan terima kasih buat Korwil Kebon Jeruk, Bang Aslam, terima kasih banyak. Dan teman-teman Republik Kebon Jeruk, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Videonya gue tutup sampai di sini. Jackmania Persija
Warisan Babe Gue. Bye bye. Oh,